nggak usah pakai tema-tema kayak gini, lu ngerjain orang biar papi kan lu juga bukan orang baru deh di TV. Iya, tapi jangan kan udah lama lu di TV juga ya. Papi kenapa sih? Yaudah yang video gue juga gue hapus tadi, ntar nggak usah ada kolab hari ini. Papi enggak, video mau tadi hapus, jangan ada yang naik. Papi istighfar. Nangis aja lu bisa, kalau gini lu cuma bisa. Nangis. Itu lu nangis. Enggak. Cengeng lu. Iya, emang aku cengeng. Ya udah nangis. Papi, ya kenapa? Nah, ya udah. Ya makanya gara-gara kamu juga, kamu kan nyuruh aku. Udah meja aja dulu, enggak enak sama dia, Pe. Kamu nggak ya, masih sayang, katanya sering banget aku sayang. Oh, dari perempuan, ada perempuan datang, mami tiba-tiba bikin masalah. Situ yang cari masalah. Lah, papi, ini kucing nih, kalau makan ikan asin nggak pernah ngomong dulu, langsung dimakan. Anak kecil kalau gitu-gitu sampai nangis. Sampai ke bawah-bawah. Emang enggak ada ide lain lo? Kang Deni. Enggak beneran aku ngomong serius. Jangan marah dong. Enggak, maksudnya emang lu enggak ada ide lain, Del. Kita ngomong baik-baik. Enggak, kita ngomong baik-baik. Dewi, enggak, Dewi. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak, Dewi kan yang kita enggak mau, kita sama-sama mau saling support, saling bantu. Aku siapin waktu, Dewi siapin waktu. Dia ngapain jadi kayak gini? Enggak ada yang lain. Enggak, serius. Ini jangan diambil hati. Enggak, enggak tahu dia ini siapa. Iya, Kak. Ya, aku udah tahu itu temen lu, udah pasti temen lu, tapi maksud gue enggak usah pakai tema-tema kayak gini lu ngerjain orang biar lu. Papi. Papi. Papi kan. Jangan diambil hati, Pi. Jangan diambil hati, gimana lu lihat anak gue? Kalau anak gue dia akan menangkap orang tuanya ntar tukang selingkuh, orang tuanya sampai anak gue nangis. Iya, aku tadi belum lihat. Enggak, papa enggak selingkuh ya, sayang ya. Bohong ya. Ya. Lu juga enggak kan tadi itu idenya cuma mau room tour aja kan. Ya ngapain ini datang? Lu enggak bisa cari yang lain. Enggak bisa biar lebih seru aja gitu closing-nya. Biar tuh lebih seru. Maksudnya apa biar lebih seru? Enggak ada seru-serunya. Lu kira giginin seru. Kan lu juga bukan orang baru deh di TV. Iya, tapi jangan. Kan udah lama lu di TV juga. Ya. Papi, kenapa sih? Ya gua enggak suka aja. Kenapa harus kayak gini norak banget sih. Ya udah maaf deh, maaf. Gua ya, jangan gitu ah. Gua enggak mau enggak usah ditayangin tuh. Ya. Yaudah. Maaf, yang video gua juga gua hapus tadi, ntar enggak usah ada. Udah enggak usah ada kolab hari ini. Papi. Enggak, video mau tadi aku sedang ada yang naik. Papi istighfar. Papi. Iya, kan bercanda kan. Perasaan. Ya kamu yang ngerjain, aku kan yang korban. Papi kan tadi bilang harus hormat sama tamu. Gimana kok jadi papi? Ya aku bilangnya Kang Deni. Bohongan. Prank apa? Ini kan barusan aku bilang bohongan. Ya bohongan orang mana, ya orang kan tahu segala macam, tapi keluarga gue segala macam ini pakai main-mainin gue paling gak bisa dimain-mainin pakai orang-orang ketiga gini. Nangis aja lo bisa, kalau gini lo cuma bisa. Aku belum nangis. Itu lo nangis? Enggak. Cengeng lo. Iya, emang aku cengeng. Ya udah nangis. Papi, ya kenapa? Jangan cengeng jadi orang. Kalau lu sendiri cengeng jangan ngejain orang. Lu sendiri cengeng nangis. Nah, ya udah. Ya makanya gara-gara kamu juga, kamu kan nyuruh aku. Enggak, kan udah diomongin kalau ini kan. Ya gua enggak suka dibilang. Gua pergi bagaimana enggak pernah ketemakan sama orang. Iya, emang gembel. Nah, lu nangis kan? Sekarang gantian. Apa? Lu yang gua kerjain di channel lu sendiri.
Tuh kan. Oh jadi dikerjain balik ceritanya. Gue janji ya sama Mas Sugeng. Oh dalangnya ini. Dalangnya Mas Sugeng, gue juga gak tahu. Oh Mas Sugeng loh. Mas Sugeng. Tapi kerjain balik DP sampe nangis. Godan gak sabar. Ya Allah. Nggak diajak meeting ya kalau yang itu. Dia nggak tahu, semua nggak ada yang tahu. Oh, yang ini, tahu. Ini kasihan ini sih. Oh, maaf ya, DP. Cuma ya, lu tahu gue udah lama gue paling. Ah, kalau yang ini bener nih hapus nih. Gak ada kolep-kolep. Yang ini beneran. Ini Mas Sugeng nih, videonya nih Mas Sugeng. Ah, ambil minum, ambil minum. Beneran kirain marah beneran. Ambil, ambil minum, ambil minum, ambil minum. Jadi no, terakhir cuma kan. Sukses, sukses, sukses Kang Denny. Sukses, ya Allah. Yang punya channel nangis di channelnya sendiri. Nah, ini baru seru. Rata-rata orang dikerjain nangis sama orang yang punya channel. Ini yang punya channel nangis di channelnya sendiri. Eh, lu minta maaf lu. Nih, Sugeng. Sugeng minta maaf lu. Aku kan megang kamera dulu tadi. Eh, DP. Sorry. Aku enggak pernah makan sama orang. Aku enggak suka dibilang gembel. Ya enggak sih. Sekarang yang jujur ya, gua paling enggak bisa marah-marah. Gua makanya tadi waktu gua di fitnah, ada cewek aja ya segitu aja emang gua gini. Tapi kan tugas gua. Kang Den, DP bikin nangis. Baru buka ini prank. Nangis-nangis, ya udah gua harus ngegas. Enggak tadi bilang ngomong gini, lu juga ajarin lu didik lu istri lu. Masa gua didik tiap hari? Ini maaf, ide siapa? Maaf. Ini. Maaf. Mami aja enggak tahu, Mami kaget banget makanya. Mukanya Teh Santi panik, mukanya Teh Santi panik. Ini orang dari tadi bilang harus sopan, harus sopan ada tamu. Udah bilang Kang Dik, nih sama Mas Sugeng nanti berantem loh orang itu. Pernah kasih minum kasih minum dong Kalau Mas Sugeng bilang nggak apa-apa wes apa nanti kan tinggal minta maaf tapi aku nggak biasa gitu sama temen-temen aku. Tapi ini Kang, tapi DP baru pertama loh ini prank ini Kang. Dia baru pertama banget ini, baru pertama loh Neng. Neng baru pertama ngeprank. Enggak pernah itu apa? Ngeprank begitu. Enggak pernah mau ikut campur urusan orang gitu selama ini. Enggak pernah mau nyala-nyala gitu. Aku tahu bahwa aku salah. Kasih minum. Aku tahu dia, aku aja kaget. Ini orang kenapa jadi kesurupan dajal? Aku minta maaf. Mas Angga, aku minta maaf. Kami dia lagi. Berapa ini urusannya marah beneran? Nih, marah banget. Jadi kayak Om, kayak Arsa kalau marah, kalau nangis. Ini jadi ngomelnya tadi ke gue, bener-bener. Kamu udah di atas. Karena gue harus kemana-mana biar. Biar ya. Enak duduknya. Aduh. Ya Allah, Neng, maaf ya, Neng. Ah, dulu di prank. Ini judulnya mau ngeprank malah kena prank. Sini. Ya Allah. Aduh, kok gimana kok pagi prank balik? Aduh. Ya kamu, Mas. Ya Allah. Ini cakep. Ya ampun, Mami kaget banget, Papi. Mami kaget banget. Si Papi kenapa? Kok ini malah jadi kayak gini? Jadi kan pernah dua kali dong? Iya, aku pernah prank dua kali. Aduh. Tapi mukanya serius banget dengan ini. Gua aja sambil marah, gua sambil mikir apa lagi nih? Wah suami, dia bingung mau bikin. Oh suaminya di suami ya Allah. Beng, waduh suaminya flat banget lagi. Kalau istrinya lagi, ah Dewi udah mulai kena nih. Gua nggak boleh turun, gua ngegas lagi. Lu juga baru, kayak artis baru. Dia memang kalau itu kok nggak pernah keluar dari mulutnya kata-kata kayak gitu, aku juga heran. Sampai keluar kata-kata yang kayak gitu, ih asal baju papi, istighfar. Aku kaget.
kaget. Aku takut. Apa dia ngeprank balik aku ya? Apa gimana gitu kan? Tapi gue serius gitu. Soalnya ke anak kecil gitu kan Deni. Oh iya, aku salah. Nah, aku harus cari alasan lain yang Dewi nggak bisa ngeles. Kita kan dia pusing loh ya kan. Nih, tadi aku ngobrol dong, rencanain mau masuk. Itu di situ kita mau makan bakso. Awas kamu masuk dong. Arsa, Arsa sini saya. Arsa tadi nangis kenapa? Maaf ya Nedi, Nete, iya. Neng sayang, maaf ya Neng ya. Neng tuh apa? Aduh. Airnya malah lagi. Aduh ya Allah. Maksudnya kan Kandin itu tahu Neng gitu loh. Teteh, enggak pernah yang apa? Usih gitu sama teman-teman. Benar enggak sih? Kandin. Gue di prank Dewi pasti. Gue prank balik ini hasilnya ini. Ceritanya apa? Kalian subscribe Dewi. Nanti harus nonton, ini seperti sampai ngejar. Kejar ini nih udah 20 menit nggak berhenti berhenti. Neng, maaf ya, Neng. Kejadiannya apa? Gimana ceritanya? Subscribe dari sekarang Dewi Persik Channel. Kita jangan jangan. Kita prank di prank beginilah hasilnya nih. Ini mau closing nggak nih? Udah. Subscribe. Udah minum itu lu minum tuh. Get aku dimarahin orang. Aku ngomelin aja. Iya aku kan kan Deni begitu. Gak biasanya gitu kan. Aku juga kaget. Aku tahu selesai di situ. Ini ternyata biang keladinya nih. Aku juga gak tahu nih. Aduh. Gua ngarepin Mas Angga berontak nih laki ceweknya gua omel-omel. Oh, Mas Angga masih sabar. Masih sabar. Oh, DP-nya juga. Oh, DP udah mulai kira nih gua gas terus. Bung, bung udah mau nangis. Wah, bung nangis beneran. Tidak mau nangis sih, nggak nangis. Nampak loh. Iya, nangis loh, nangis. Masih enggak, cemen loh. Yang sedikit yang ngomong gini, lu kan bertamu, tahu diri dong. Aduh. Neng, udah deh, Neng. Aduh, aku kaget banget asli. Aku kaget banget ngelihat dia. Dia kok yang keluar dari mulutnya kok bahasanya, ya Allah, aku aja sakit hati dengernya. Tapi nggak nyangka ya. Parah emang jahat banget mulutnya. Iya Kang, harus, ya Allah. Harus dibikin nangis dong. Terus. Ya, cukup ya Neng. Oke Neng, bilang. Teteh, Kang Deni, Neng, aduh Neng aku minta maaf. Tonton terus ya. Maafin aku. Aku cuma mau berpartisipasi sama tim kamu juga. Sampai kan maksudnya gitu Teteh. Kan ini tahu kan gimana gitu maksudnya enggak pernah mau bercanda yang gitu-gitu gitu loh. Gimana rasanya sekarang, Neng? Gak enak. Tadi pas pertama Neng lihat Kang Deni marah gimana? Iya. Ini Kang Deni beneran gak ya gitu apa mungkin Kang Deni memang bandel gitu loh pikirannya sehingga membuat Kang Deni marah banget gitu jadi pikirannya itu kayak gitu loh tengoknya itu. Ini dari balik kan dari ngomong gitu kan. Awalnya. Ini nah. Kan gak di friend. Aku nggak bener-bener nggak apa-apa dia mau ngeprank. Tapi kok semakin kesini semakin makin meyakinkan. Gitu terus apalagi lihat masih kecil kan jadi pikiran aku iya sih terus kan Neng nggak bisa buat ini gitu kan buat pembelaan karena memang Neng salah gitu kan si kecil kan nangis tadi Kang aku tuh merasa bersalah gitu loh gimana caranya iya si kecil nangis itu di settingan aku juga ya ampun hebat papi papi udah ngeprank semuanya dua-duanya aku kena yang pertama aku diprank sama Mbak Depe aku juga bingung tadi keasikan banget ngomong sama Tete aku ngeliatin matanya si A suruh liatin handphone. Hah? Aku kan pada dasarnya memang gak ngerti kadang kan memang blow on gitu kan gimana? Teh ada orang cewek, ada cewek aku. Terus si Tete ngeliatin itu gitu loh udah lah, gapok ah.
Oke, Neng, tutup dulu, Neng. Ya udah, tutup aja ya, udah. Udah enggak mau. Kasihan ini. Ya Allah. Yang punya channel ya udah masih shock. Masih ya. Shock. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, ya, di subscribe. Iya. Ya. Tapi minta maaf dulu. Kak Deni. Aduh ya Allah, Kak Deni. Oke.